Alasan jari jemari Raja Charles III sering terlihat bengkak dan memerah seperti sosis. Anggota kerajaan Inggris memang selalu menarik perhatian, terutama Raja Charles III yang baru naik tahta pasca kematian Ratu Elizabeth II. Foto jari-jari Raja Charles yang tampak bengkak dan memerah menjadi viral dan dipertanyakan oleh publik. Seorang dokter telah mengungkapkan kondisi kesehatan yang mungkin diderita Raja Charles III setelah simpatisan kerajaan Inggris memperhatikan jarinya yang bengkak. Kematian ibu sang raja, yakni Ratu Elizabeth II yang berusia 96 tahun pada 8 September lalu, telah mengungkapkan kesehatannya yang memburuk. Ia mengalami kelelahan yang meningkat di tahun-tahun berikutnya. Namun saat itu perhatian telah beralih ke ahli warisnya yang berusia 73 tahun, Charles, yang menunjukkan tangannya yang memerah dan bengkak. Ini terlihat pada foto-foto yang dibagikan di media sosial sejak kematian sang ratu. Dikutip dari laman Daily Mail pada Senin 12 September 2022, jari yang bengkak adalah sesuatu yang diderita oleh sang raja selama bertahun-tahun. Ia sendiri bahkan bercanda menyebut jari-jarinya itu seperti jari sosis pada 2012 saat melakukan tur di Australia setelah penerbangan panjang. Sejak saat itu, seorang dokter Inggris menjelaskan bahwa ada beberapa kondisi kesehatan yang dialami sang raja dan berpotensi menjadi rentan terhadap retensi air. Namun ini kemungkinan hanya dialami oleh mereka yang tergolong usia tua. Untuk melihat apakah oedema menjadi penyebab jari yang membengkak dan memerah itu, maka perlu untuk menekankan area yang bengkak selama sekitar 15 detik. Dokter itu pun menambahkan bahwa wanita lebih rentan terkena oedema dibandingkan kelompok pria karena hormon wanita mereka, progesteron, cenderung menyebabkan kondisi tersebut. Ia membuat beberapa wanita mengalami bengkak pada pergelangan kaki sebelum masa menstruasi. Sedangkan orang yang lebih tua dapat mengalami gangguan ini jika mereka duduk dalam waktu yang lama. Raja Charles telah berulang kali mendapatkan sorotan karena tangan dan kakinya yang bengkak. Ini terlihat setelah ia menghabiskan waktu untuk terbang atau berpergian ke negara-negara beriklim panas. Alasan potensial yang dapat memicu jari sosis adalah radang sendi. Artritis merupakan kondisi umum lainnya yang dapat dialami mereka yang berusia di atas 60 tahun. Penyebab lainnya bisa saja karena diet tinggi garam atau obat-obatan tertentu. Pada Jumat lalu, seorang dokter menunjukkan penampilan lemah sang ratu pada momen terakhirnya, yakni pengangkatan Perdana Menteri baru Inggris. Terlihat bahwa ia telah mendekati hari-hari terakhir. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.